Tips profit tanpa Valentine ala Itosun tanpa ngebreak bisa dapetin 1 juta gems per hari. Mangya. Itu remix. So guys, salam ngepet. Balik lagi bersama gue Itosun sang bos ngepet. Yeah. Guys, bentar lagi kan mau Valentine, dan Valentine itu bisa dibilang profitan yang cukup gede di Growtopia. Nah, kali ini gua bakal ngasih tahu kalian tips profitan Valentine ala Itosun. Tanpa ngebreak, tanpa susah-susah ngebreak, kalian bisa dapetin gems. Karena di Valentine itu kan yang paling terpenting kita ngebeli GBC ya guys ya, Golden Booty Chest. Nah, kalau misalnya kita pengen ngebeli GBC itu ada dua cara, dengan cara ngebeli dari stores dengan gems atau ngebeli dengan WL kalian. Kalian ngebeli dari player lain. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya DL, ya pasti kalian belinya pakai WL dong. Tapi kalau nggak punya WL gimana caranya? Nah, makanya kalian nonton konten ini ya guys ya. Nah, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa dong kalian subscribe channel YouTube ini, like, comment, sama share. Karena bentar lagi gua bakal upload konten congratulations 6000 subscriber. Gua bakal giveaway 3 UT. Jadi kalian buruan subscribe. Let's go. Nah, kalian lihat gak? Gua udah punya banyak seat di sini. Seat yang namanya paper tree seat. Kalian tahu nggak gua mau ngapain? Ya, pokoknya profitan gua gampang banget, nggak perlu ngebreak. Nah, sekarang gua bakal menuju ke wordnya guys. So let's go. Nah, sekarang gua mau ke wordnya guys. Ya kali gua punya banyak seat, gua tanam sendiri. Itu yang dulu bukanlah yang sekarang. Nggak mungkin nanam semua, tanam sendiri. Oke. Yeah. Gue sekarang mau langsung ke word yang namanya jasa rupa. Let's go. Jasa rupa honor ya. Udah. Kelas. Ntar di sini kita lihat dulu ya. Oke, ini ada rules-rulesnya, ada sistemnya. Ntar kita lihat-lihat dulu. Oh, kebetulan ada admin-admin nih di sini nih. Pokoknya di jasa rupa nih ada jasa clear word plus buat DF, terus jasa desain dan build word, Gaut HP, terus habis itu jasa cooking, jasa collect, terus jasa harvest, jasa plan 4-6 WL, terus nih grow scan juga, and then jasa copy lagu, jasa SB, jasa clear crime, jasa clear ghost, jasa sewa farm, jasa provider, sama jasa pen guys. Loh, kok rame? Loh, pas banget ya? Gila. Loh, pas banget anjir. Wow, oke, setelah gua tanya-tanya ya, bener ya, ini buat swap sama sulap guys. Roomnya 1 DL aja. Mungkin buat kalian yang pengsi punya sulap, kalian tinggal beli di sini, pasti di SB-in sih guys. Tunggu apa lagi ya kan? Swap sama sulap nih. Beda. Room kamu buat CL ya? Ini mini room. Oh, kalau mini room di sini guys. Ini Haegyo nih roomnya di sini ya. Oke. Aku butuh satu admin buat clan sih. Siapa yang siap? Aku per word 2645 seat berapa? Jadi berapa plan satu word? 5 WL. 5 WL doang ya. Oke. Buset, udah di SB lagi. Serius. Di SB lagi. Di SB lagi. Gila sih. Wah, Guys, apa next konten gue jadi admin jasa aja ya, di jasa rupa ya? Ini buset, SB-nya banyak banget kepet. Wah, niat sampai dibilang niat amat jadi ngurus jasa. Yaudah guys, gue langsung nanem wordnya biar kalian tahu profitannya gimana sih, cara ngumpulin gemsnya gimana sih. Oke, jadi kita langsung ke word gue ya guys ya. Oke, jadi di sini gue udah nyiapin seatnya. Di sini gue ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 2400. Di sini ada 245, jadi 2645 dengan rate 6 WL ya guys ya. Message come. Jadi nanti kita ACC adminnya, terus kita trade 6 WL buat nanem guys. Bang, profitan Valentine-nya gimana? Sabar, gue nanem dulu, nggak ada yang instan guys. Oke, kita ACC dulu. ACC dulu. Oke, terus trade. Gua trade 6 WL. Dah, ya. Trade ya. Let's go. Oke. Udah deh, kita bisa tenang nungguin sambil ditanam, guys. Let's go. Kembali, guys. Di rumah itu si Kak. Gua lagi nungguin ditanam di SB lagi. Sih. Di SB lagi. Ini ownernya sih gelo. Udah berapa dokter coba guys? Kalian komen di bawah ya, udah berapa dokter ya? Mager, sewa di jasa peserupa aja. Need admin. Mungkin buat kalian yang misalnya kalian pengen kerja, bingung mau kemana, kalian beli rumah aja kali guys, di jasa rupa guys. Ownernya SB terus ngepet, oke. Ownernya sih Sultan parah sih, sumpah. Aga niaga ya. Kalian kalau misalnya pengen beli roomnya, tinggal kalian mesik aja nih ke Aga Niaga nih. Nih, Aga Niaga ya. Guys, pas gue lagi nungguin jasa tanam, ownernya bawa legend. Capek gue, pusat. Gue jadi keinget yang dulu anjir. Wah, niat sih, sumpah niat sih. Wah, dia emang tax free 1 week, tergantung lu bayangin, lu bayangin taxnya free 1 week. Legend. Gua diam di sini, gua yang kena mental. Ngepet, gua yang kena mental. Guys, bayangin lu legendnya. Kuate of legend. Let's krill. Gelo. Ini kenapa legend datang lagi, Wood? Ini kenapa legend datang? Harga legend ternyata beda-beda ya. Oh, kalau gue yang jual SB mah 5 DL. Berapa orang itu dah? Itu udah berapa orang coy? Orang gila sih. Orang udah pada berdatangan, sumpah. Waduh. Hello. Serdepo Fort. Oke guys, setelah gua menunggu, akhirnya adminnya udah kelar ya guys ya. Kita langsung pergi. Oke, bentar. Tetap guys, kita harus ngecek ya guys ya. Kita harus ngecek. Apakah sudah kelar semuanya? Oke, udah keluar semuanya. Oh, seed gua kebanyakan ya tadi ya? Oh, tadi seed gua kebanyakan. Gila, kelas adminnya jujur ya guys ya. Buset, buset, buset. Ya udah. Makasih ya. Gua harus TB dulu sih. Gua harus TB dulu. Ingat guys, kalau misalnya kalian beli jasa di sini jangan lupa kalian TB juga ya guys ya. TB itu apa, Bang? TB itu trust board. Jadi kalau misalnya kalian udah menggunakan jasanya, nah di sini ya. Bentar, mana tadi roomnya? Ah, sini 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 sini. Oke. Trusted enjoy. Oke. So guys, hal yang bakal gue lakuin adalah gue bakal menunggu untuk papernya ready ya guys ya. Jadi kita bakal ketemu lagi setelah papernya ready guys. So let's go. One eternity later. Oke guys, sehari sudah berlalu dan paper 3 gue ready to harvest. Jadi buat kalian yang masih penasaran gimana sih cara profitan Valentine ala gue, jadi kalian tonton aja ya guys ya. Sekarang gue bakal balik lagi ke jasa rupa ya guys ya, buat nge-harvest. Karena kayaknya gue nggak bakal mampu deh nge-harvest semua seed itu ya guys ya. Oke, jadi gue bakal cari adminnya dulu. Oke. Bentar, ini kayaknya online sih. Bentar, mana ya? Coba cari ini. Gue bakal coba kontak adminnya dulu ya guys ya. Bro, lagunya asik juga ya. Berapa satu word? Langsung cepet ya adminnya boy. Gila lu. Oke, gua mesek ya. Oke. Jadi kita trade dulu. Berapa tadi AT-nya? 4 WL kan ya? 4 ya. Kita CC 4 dulu. Accept. Oke, do the trade. And then kita ACC. Gak usah bang, DCS aja. Gila, dia pun ready loh. Kalau misalnya kalian lagi ngemas yang rarity-nya tinggi ya kan. ACC bang. Gas. Semangka. Semangat. Kakak. Jadi kita tinggal diam, kita tinggal turu guys, menunggu dia untuk mengharvest ya guys ya. Jadi gue bakal balik lagi setelah semuanya ke harvest guys. Let's go. Oke, akhirnya dan juga aku TB dulu ke Wortadia. Mace. Tarik masuk ACC dulu. Oke. Dia ngetik apa? Maaf. Kita TB dulu. Harus TB, boy. Ingat ya, setiap kalian beli jasa di sini jangan lupa kalian trust board di sini. Mana trust boardnya, weh? Ini kan. Open boardnya. Nah, nice. Trusted and join. Mace. Oke. Ya udah, kita cabut. Nah, terus nih soal profitannya nih. Mari kita lihat ya guys ya. Gems gua sekarang ada di 18.560. Berarti gua bakal collect dulu gems yang di sini ya guys ya. Oke, mari kita mulai collect. Let's go. Oke guys, dari Gems Harvest ya, gue mendapatkan 12.301 karena Gems awal gue sekitar 18.000 dan di Gems sekarang yang gue dapat adalah 30.000. Jadi gue mendapatkan 12.000 dari Gems Harvest ya guys ya. Nah sekarang nih profitan yang sesungguhnya yang bakal gue lakuin adalah gue bakal ngedropin bloknya dulu ya. Tunggu dong guys ya, tunggu. Gue bakal speed up dulu ya, kayaknya gue bakal speed up untuk ngedropin blok-bloknya ya guys ya. So let's go. Oke guys, jadi udah gue harvest semua. Saatnya kita lihat ya, kita dapat berapa sih bloknya. Oke. Yang di ujung ini udah pasti 4.000 ya, karena fullnya satu tempat blok ini. Kalau misalnya kita taruh 200 dan kita tidak bisa naruh lagi, itu 4.000. Jadi ini 4.000, 8.000 ya. Terus ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10.106. Oke. Dan seatnya gue mendapatkan 201. Oke guys, jadi saatnya sekarang gue bakal nunjukin kalian gimana sih cara profitnya buat ngumpulin gems di event Valentine nanti. Oke. Jadi yang bakal kita lakuin simple aja. Gue tadi mendapatkan 10.106 blok dan gue bakal nge-recycle satu persatu guys. Kita bakal recycle 200, let's go. Dan gemsnya nambah terus ya guys ya. Oke. Jadi gue bakal recycle, gue bakal speed up sampai gue recycle semuanya guys. So let's go. Oke guys, jadi sekarang gue bakal jelasin ya. Sekarang gue mendapatkan gems total 87.141 dari nge-harvest, dari nge-recycle paper. Jadi tadi gems awal gue adalah 18.560. Setelah gue nge-harvest, gue mendapatkan gems 12.301. Nah setelah gue merecycle 10.160 blok, gue mendapatkan gems sebanyak 56.280 gems. Jadi total yang gue dapat dari merecycle, dari mengharvest adalah 68.561 gems. Di sini gue bakal jelasin gimana sih titik profitnya. Nah sekarang gue bakal menuju ke World by Gems untuk melihat berapa sih rate gems zaman sekarang. So let's go. Oke, sekarang gue udah ada di Buy Gems ya guys ya. Bentar, sales gems 30k per 60 WL ya. Rate-nya 450, rate 400, rate 400. Rate 500. Oke, masih ada jual yang rate 500 ya guys ya. Ntar kita lihat lagi 400, 500. Gue bakal coba cek di Discord ya guys ya. So let's go. Nah gue udah cek di Discord, buyernya itu rata-rata di 500 ya guys ya, rate 500 per WL. Dan sellernya kebanyakan di 450 per WL. Oke guys, jadi gue bakal jelasin gimana perinciannya supaya kalian bisa profit. Dari satu farm itu kita membutuhkan 2.645 seed. Dan gue membeli seed paper di rate 40 per 1 dan menghabiskan total 66 WL. Terus habis itu dengan jasa tanam tadi seharga 6 WL, jasa harvest dengan harga 4 WL. Jadi gue menghabiskan total 76 WL. Nah dengan gue mendapatkan gems dengan total 68.581 dengan rate gems sekarang adalah 450 per 1. Kalau misalnya gems itu gue jual, gue bisa mendapatkan 152 WL. Bayangin aja guys, dengan modal 76 WL, gue bisa mendapatkan 152 WL. Jadi gimana menurut kalian, profitan ini nih profit yang yahut atau enggak nih? Jadi kalau menurut gua, poin positif dari profitan ini adalah untuk rate gems sekarang itu sangat tinggi ya. Jadi kalau misalnya kita ngebeli gems dari orang lain, itu kita bakal membuang banyak WL. Dan kita nggak perlu susah-susah buat farming, buat nge-break blok satu persatu. Kita tinggal pencet recycle aja. Nah, minusnya dari profitan ini adalah akun kalian harus supporter dulu, supaya kalian bisa recycle paper ya guys ya. Jadi segitu aja video gua tentang profitan recycle paper. Gimana menurut kalian konten ini? Kalau misalnya menurut kalian konten ini sangat bermutu dan membantu kalian, jangan lupa dong kalian pencet tombol like-nya. Jangan lupa juga di subscribe, karena bentar lagi gue bakal giveaway 3 UT. Oke, thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa pencet subscribe. Oke, thank you semuanya. Bye-bye. Annyeong, salmete.